Kegiatan Fun Walk Polri ini sendiri dilaksanakan bersama dengan lintas elemen. Dengan adanya sinergisitas antar elemen ini, Sigit menekankan bahwa menjadi kunci utama untuk merawat dan mempertahankan nilai persatuan kesatuan. Sehingga, terwujudnya pesta demokrasi yang aman dan damai. Lebih dalam, Sigit menekankan, semangat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 harus menjadi hal utama yang dijaga oleh seluruh lintas elemen. Karena hal itu merupakan modal utamanya. Indonesia jadi salah satu negara yang mendapatkan persepsi positif di kancah internasional. Hal itu terwujud ketika situasi global dilanda penuh dengan ketidakpastian. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan.